Salam sejahtera, apa khabar semua? Saya Syazan Musa. Okay, untuk video kali ini saya nak kongsikan anda semua tentang chapter 3 daripada subjek DBS 10012 Engineering Science. Okay, untuk chapter 3 ini kita akan belajar tentang force lah, di mana force adalah sama dengan mass darab acceleration, iaitu F equals to MA lah. Okay, di mana MS ini kita akan gunakan unit kg, dan acceleration kita akan guna unit meter dan juga seconds lah. Okay, so hasilnya kita akan dapat force dalam unit newton, ataupun kita boleh tulis simbol N, huruf besar ya, newton, ataupun kita boleh tulis secara ringkas sebagai F sama dengan MA lah. Okay, so ni force FMA, dan juga kita ada juga weight lah. Okay, sebelum tu saya nak terangkan dulu kenapa kita pakai FMA ni, sebab di dalam keadaan horizontal. So ni bukan. So dan ground kita ada satu objek yang dia akan bergerak sama ada horizontal atau juga vertical lah. Ah, vertical ni, horizontal lah, horizontal. So di sini kita akan ada mass. So sini kita akan hasilkan acceleration. So m mass times acceleration kita akan dapat force. Okay. So dari sini kita akan ada formula FMA. So berbeza dengan yang ni, bila kita jumpa keadaan yang macam ni, iaitu objek berada di udara lah. So bila dia melibatkan graviti, so objek bila berada di udara, so dia ada mass dan ada graviti, maka dia akan menghasilkan weight. So weight is equal to mass times gravity lah, di mana mass kita akan ambil dalam unit kg, dan graviti unit dia sama dia, iaitu 9.81 dalam meter per second. Okay, so hasil akan dapat dalam unit newton, sama di unit dengan force tadi. Okay, eh? So itu beza dia. Soalan pertama, a box with a mass of 2 kg is placed on a smooth horizontal floor and being pulled by a force of 20 N. Find the acceleration of box. Okay, ini senang saja. So soalan pertama dia beritahu dia ada m sama dengan m equals to 2 kg, and then we have force equals to 20 N, and then we need to find acceleration lah, a. So we knew that F equals to MA. Then we need to find A. So kita ubahkan kedudukan M ke sana, jadi kita akan dapat A is equal to F divided by M lah. So F is 20 N, and then divided by M is equal to 2 kg, then we get A equals to 10 in unit meter per second square. Alright. So senang, sangat senang eh. Soalan kedua, a boy push a table with a mass of 80 kg on a horizontal floor with constant acceleration 2 m/s². Calculate the force applied by the boy. So question number 1 and this question number 2. Okay, number 1 we need to find force eh. Okay, so the value that have been given is mass is equal to 80 kg, and then we have acceleration is equal to 2 m/s², and then we need to find force. So from the formula we knew that F is equal to MA, then we just substitute the value we have here. So 80 times A 2, then we get 160 N. So very easy yeah. And then question number 2, we find the acceleration if 70 kg is released from the table. So 70 kg is released from the table. So so just now we have 80 kg, then we release 70 kg, then after that we get 10 kg lah. So 10 kg. So we need to find A. So F M A. So M kita ubahkan ke sana, so kita akan dapat A sama dengan F bagi M. So adalah 160 N, masih sama lagi daya dia. So 160 bahagi dengan M yang sudah tinggal baki ni adalah 10, maka kita akan dapat A sama dengan 16. So 16 m/s². Okay, mudah saja kan, senang je.
Okay, untuk soalan seterusnya, soalan nombor 3. A trolley of mass 70 kg is placed on a horizontal table with a smooth surface. The velocity of the trolley changes from stationary to 50 m per second in 10 seconds when it is acted on the force. Find the magnitude of the force lah. Okay, so sini pun mudah saja. Okay, so yang pertama dia beritahu dia ada satu objek trolley lah, trolley. So dia bergerak daripada sini ke sana. So dia ada U dan juga dia ada V lah. So dia beritahu dia bergerak dengan keadaan from stationary. Jadi maknanya U ni yang velocity, initial velocity sama dengan kosong lah. So kepada 50. So 50 m per second untuk final velocity in T dalam masa in 10 seconds. Okay. And then kita kena cari, we need to find force act on the trolley. Okay, so kita tahu bahawa trolley M sama dengan 70 kg. Okay, so dari sini kita tahu bahawa F sama dengan MA. Okay, so tahu sekarang M dah tahu, cuma beza dia A. So A ni kita boleh guna formula dalam chapter 2 linear motion. So A sama dengan V minus U divided by T. So kita boleh guna formula ni, kita masukkan kat sini. Jadi saya akan dapat M, so darab dengan V tolak U bahagi T. Jadi kita gantikan nilainya. So ini adalah M adalah 70. Okey, dan V tadi adalah 50 tolak kosong bahagi dengan 10 saat. Jadi saya akan dapat, so 7 kali 5 35, so 350 Newton. Sangat senang. Okey, mudah saja kan. Okey, so soalan yang keempat. A friction force of magnitude 25 N acts on a box of mass 15 kg which is placed on a rough inclined plane as shown in figure 3. Determine the acceleration of the box moving down the plane. Okey, so sekarang ni dia bagi macam ni lah. So dari sini kita tahu bahawa, okey, ini adalah, okey, ini kita guna formula ni eh. Sebabkan kita ada gravity, so kita guna formula ni, iaitu W sama dengan MG. So sini adalah W. Okey, saya tak boleh contoh sini eh. Okey, W. Okey, seterusnya kita nak cari, okey, nak cari A lah. Kita nak cari A. Okey, dan seterusnya dia dah beritahu M sama dengan 15. Okey, lagi dia beritahu sekarang ni ada friction force. So sini dia buat sini ya. So friction force mengalir ke atas ya. Friction force dia buat ni. So FR, so FR equals to 25 N. Okey, so dari sini kita nak cari A. Okey, maknanya sekarang ni kita mesti cari yang ini. Berapakah force yang ini? Dan seterusnya kita nak dapatkan A. Jadi kita guna formula ni, F sama dengan MA. Kita pindahkan M ke sana, kita akan dapat A. So sini ada F lah. So katalah saya namakan sebagai F total bahagi dengan M. Jadi kat sini kita tahu bahawa F total sama dengan F tolak FR. So FR sama dengan 25 N. So nak cari F ni, warna biru ni kan, jadi saya nak pandang warna biru ni. So jadi daripada sini saya boleh buat macam ni ya. Okay, so saya ada yang ni. Okay, ini perpendicular dengan plane ni ya. Jadi maknanya dekat sini saya tahu bahawa ini adalah 90 lah. Okay, so bila sini 90, ini pun 90 ya. So sini 90, sini 30, maknanya sini adalah 60. Betul tak? Kalau sini 60, maknanya dekat sini adalah 30. Okey, so 30. Sekarang ini pasal garis kan ni, so ini dia selari dengan yang inilah. Jadi maknanya ini adalah F. Betul lah, ini ada F. Okey, kalau tengok sini, kita tengok gambar rajah segitiga ni, kita tahu bahawa F ini adalah, okey, sejak ini adalah yang ni, sebelum tu yang ini. Okey, ini adalah W.
ini ya, yang ini adalah weight. So weight ya, so ni weight. Jadi makna dekat sini kita tahu bahawa in F ni adalah W weight darab dengan sin theta. Okey, boleh faham? Contohlah contoh, takut yang tak nampak sini. So ini weight. Okey, ini adalah weight sin 30. Jadi mana kita nak cari yang ini? Kita guna formula yang kita pernah belajar dulu, iaitu ini adalah opposite. So opposite sama dengan opposite bahagi dengan hypotenuse ataupun weight sama dengan sin theta. Jadi opposite sama dengan W sin theta lah. Ini kita belajar dalam sekolah menengah. Tekatan 3 kot, saya tak pasti hasilnya. Okey, eh. So kita dapat yang ni. So jadi maknanya F akan jadi sama dengan W sin theta. Okay. Sama dengan FT, iaitu yang ni. F tolak dengan FR. So F tolak dengan FR bahagi M. Kita tahu bahawa, kita tulis kat bawah, kita tahu bahawa F sama dengan MT sin theta tolak dengan FR bahagi dengan M. Ok, so kita masukkan nilai. So kita tahu bahawa FR adalah 25. Ok, DM 15 darab dengan G gravity 98.1 darab dengan sin theta 30 tolak dengan FR iaitu 25 dan bahagi dengan 15. Ok, jadi jawapannya kita akan dapat 15 darab dengan 98.1 darab dengan sin 30 tolak dengan 25 bahagi 15. Jadi saya akan dapat 3.2 meter per second untuk A, acceleration. Ok, mudah saja, senang eh. Ok, untuk soalan 4, soalan 5. Ok, figure 3.1 show a box with a mass of 10 kg move down on a smooth plane inclined at an angle of 30 degree. Calculate the acceleration of the box. Ok, kali ni dia tak ada FR, so kita nak cari F yang ni lah. So F yang ni adalah F sama dengan MA. So kita nak cari A. Jadi A sama dengan F bahagi M. Ok, so macam biasa kita nak, ok, kita ada W. Saya tulis W ataupun saya tulis sini MG eh. MG kat sini. Tak sesuai sini, kau tak nampak yang tepi tu. So sini MG, berat. Sini adalah perpendicular dengan yang plane tu. So kita nak cari yang inilah. Ok, so sini adalah 30, ini saya dah buktikan tadi ya. Ok, so sekarang ni kita tahu bahawa ini yang garis ni yang selari dengan yang F ni adalah MG sin theta, sebab dia tentang kan. So kita masukkan dalam formula. So A sama dengan F, iaitu, ok, sekejap sebelum tu, takut dia tak faham. So F kita akan dapat sama dengan MG sin theta, sebab dia sama. Ini sama dengan ni selari. So ini sama dengan yang ni lah. Ok, jadi A sama dengan F bagi M, iaitu MG sin theta bahagi dengan M. Ok, oops. So M kita boleh potong. So yang tinggal adalah G 9.81 darab dengan sin 30 bahagi dengan, oh tak ada, dah potong dia. Jadi kita akan dapat sin 30 darab dengan 9.81. So kita dapat A sama dengan 4.91 ms square. Okay, so boleh faham ya? Mudah saja. Jadi kesimpulannya, untuk force ni kita ada dua bahagian, iaitu apabila condition dia macam ni, kita akan dapat F sama dengan MA. Kalau dia berada, objek berada dua dara, kita akan dapat weight sama dengan MG. Ok, sekian saja video saya kali ini. Semoga dapat beri manfaat kepada semua. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.